Pernahkah terbesit pertanyaan, mengapa ya Romo Sanjaya belum dinyatakan sebagai santo atau mengapa belum ada santo-santa asli Indonesia sampai sekarang? Untuk menjawab hal ini, kita akan membahas tentang bagaimana seseorang dinyatakan sebagai santo santa, tidak hanya menurut Gereja Katolik Roma, tetapi juga gereja Kristen lainnya. Sebelum menjawab pertanyaan, mengapa Romo Sanjaya kok belum dinyatakan sebagai orang suci dalam gereja katolik Roma, mari kita bahas seluk-beluk tentang Santo Santa. Gelar Santo bagi pria atau Santa bagi wanita berasal dari bahasa latin Sanctus yang berarti kudus. Memiliki padanan dalam bahasa Yunani Agios yang artinya juga sama. Di Indonesia penggunaan istilah Santo Santa lebih umum digunakan oleh umat gereja katolik Roma sedangkan umat gereja ortodoks di Indonesia menerjemahkannya sebagai jana suci. Siapa itu Santo Santa? Menurut Pastor Paulus Tobing SVD, dalam kanal Youtubenya, gelar Santo bagi pria atau Santa bagi wanita diberikan oleh gereja katolik kepada mereka yang hidup dalam kebajikan dan heroik secara iman. Mereka itu harus hidup kudus, dan kekudusannya harus dapat dibuktikan oleh argumen-argumen disertai juga dengan mukjizat-mukjizat dari Tuhan melalui perantaraan doa kepada mereka. Dan siapa saja yang dapat diklaim santo-santa, apakah harus menjadi martir atau rohaniwan terlebih dahulu? Jawabannya adalah tidak. Setiap orang beriman dipanggil untuk hidup kudus lo, tidak hanya para pastor atau biarawan-biarawati saja. Jadi umat awam tentu saja bisa Contohnya adalah Beato Carlos Acutis yang di tahun 2020 dinyatakan sebagai pelindung internet oleh Paus Franciscus. Menariknya, dia merupakan seorang anak muda milenial yang mendedikasikan hidupnya bagi gereja katolik Roma melalui teknologi internet. Wah, kok bisa ya anak muda main internet jadi santo? Apakah ada kriteria tertentu? Yuk, mari kita bahas di bagian berikutnya. Dalam gereja Katolik Roma, proses penyataan seseorang menjadi santo itu tidaklah mudah. Banyak tahap yang harus dilalui. Oh iya, saya menggunakan istilah penyataan atau deklarasi, bukan pengangkatan, pembuatan, atau peresmian. Kalau pengangkatan itu, konotasinya adalah gereja yang membuat seseorang itu menjadi santo, padahal sebenarnya gereja itu hanya mengakui atau mendeklarasikan kesucian mereka atau dalam kata mudahnya mereka itu sudah suci dari awal ya sebenarnya ini sih masalah bahasa saja ya tapi menurut kalian mana yang lebih pas nah dalam proses penyataan tersebut melewati empat tahapan yaitu satu dinyatakan sebagai hamba Allah dua dinyatakan sebagai venerabilis atau yang terhormati tiga beatifikasi atau dinyatakan sebagai beato beata yang artinya adalah yang terberkati, empat kanonisasi atau yang dinyatakan sebagai Santo Santa, yang artinya adalah yang kudus. Kita mulai satu persatu. Ini saya ambil dari berbagai sumber, ya, tapi sumber utama saya adalah situs EWTN. Syarat utama seseorang dapat dinyatakan sebagai Santo adalah orang tersebut harus meninggal terlebih dahulu. Jadi, tidak ada orang hidup yang dapat digelari Santo Santa. Hehehe, bercanda ya? Oke, kita mulai serius. Tahap pertama adalah dinyatakan sebagai hamba Allah. Tahap ini dilakukan di tingkat keuskupan asal calon Santo Santa. Proses yang dilakukan yaitu penyelidikan untuk membuktikan kesalehan hidup mereka. Penyelidikan ini harus dilakukan minimal lima tahun setelah kematian orang tersebut mengapa diberi jarak 5 tahun. Ini untuk membuktikan jika kesalahan hidup orang tersebut berdampak kepada kehidupan umat. Meskipun dalam beberapa kasus dapat dipersingkat, contohnya dalam proses kanonisasi Bunda Teresa dari Kalkuta dan Bapak Paus Yohanes Paulus II. Penyelidikan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kehidupan calon hamba Allah tersebut dan kemudian diajukan ke tribunal gereja atau semacam sidang keuskupan, sampai akhirnya diputuskan oleh uskup setempat. Akta atau penyataan hamba Allah ini kemudian dikirim ke tahta suci, tepatnya kepada dikasteri bagi penyebat penganugerahan gelar Santo Santa, yaitu lembaga yang mengawasi proses kanonisasi. Kemudian mereka akan mengeluarkan dekrit kebajikan heroik dan memberikannya kepada Bapak Paus. Tahap kedua adalah dinyatakan sebagai venerabilis atau yang terhormat. Setelah dekret kebajikan heroik di tangan Bapak Paus dan diterima, maka hamba Allah tersebut naik tingkat menjadi venerabilis. Pada tahap ini, disinkan pembuatan buku doa untuk dibagikan kepada umat agar umat dapat berdoa melalui perantaraan mereka. Tahap ketiga adalah beatifikasi. Pada tahap ini diperlukan satu buah mujizat yang terverifikasi, Mukjizat ini sebagai pertanda bahwa mereka benar-benar telah bersatu dengan Allah di surga. Mukjizat ini biasanya berupa kesembuhan secara ajaib yang tidak dapat dibuktikan secara medis dan terjadi menyeluruh alias sembuh total. Bagian ini merupakan hal yang tersurit karena membutuhkan bukti medis dan saksi-saksi yang menguatkan hal tersebut. Penyelidikannya menyeluruh dari sisi sains dan teologi, jadi tidak bisa asal klaim ya. Jika terbukti terjadi mukjizat dengan perantaraan doa seorang venerabilis, maka tata suci akan mengeluarkan dekret mukjizat. Selain mukjizat, hal lain yang dapat dipertimbangkan adalah jika venerabilis tersebut gugur karena iman atau menjadi martir. Jika terbukti kemartirannya benar-benar dikarenakan mempertahankan iman dan bukan hal yang lain, maka akan dikeluarkan dekret kemartiran. Jika sudah demikian, maka venerabilis tersebut ditingkatkan statusnya menjadi beato atau beata. Beato dan beata ini biasanya sudah dapat dihormati di keuskupan asalnya, meskipun secara terbatas. Tahap terakhir adalah kanonisasi. Tahap terakhir ini membutuhkan mukjizat yang kedua. Jika sudah terbukti adanya mukjizat yang kedua dan dengan segala pertimbangan lainnya, maka Bapak Paus akan mendeklarasikan piato atau piata tersebut sebagai seorang santo atau santa. Dengan demikian, para uman priman sudah dapat diizinkan menghormati mereka secara umum di tanggal kematiannya. Ternyata butuh proses panjang ya, tidak main-main loh, bahkan bisa sampai puluhan Sebelum tahun. kita lanjut, mengapa belum ada santo-santa asli Indonesia? Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Saya dulu sering bertanya-tanya, mengapa ya kok tidak ada Santo-Santa asli Indonesia? Mengapa Romo Sanjaya atau Monsinyur Sugio Pranoto tidak diangkat menjadi Santo? Maaf lu, dulu tuh saya sempat berpikir waktu kecil gitu, apakah mereka itu kurang suci? Setelah saya cari tahu ke sana ke sini, saya telah mendapatkan jawabannya dari situs sesawi, majalah hidup, dan majalah inspirasi. Dalam kasus Romo Sanjaya, sebenarnya Keuskupan Agung Semarang sudah mengupayakan proses kanonisasi beliau. Monsinyur Sekyu Pranoto memberikan mandat kepada Romo Thiel SC untuk membentuk panitia kanonisasi Dokumen-dokumen yang terkumpul sudah dikirim ke Roma pada tahun 1962 dan ditanggapi oleh Tata Suci. Sayangnya proses ini terhenti di tengah jalan sampai saat ini. Konon ada satu syarat yang belum bisa dipenuhi, yaitu mencari dua saksi mata yang melihat langsung proses kemartiran Romo Sanjaya dan Frater Bowens. Keuskupan sudah berupaya mencari saksi mata ini, tapi karena ini merupakan peristiwa yang sangat sensitif bahkan mungkin dapat berimbas pada proses hukum dan politik sampai sekarang keuskupan tidak memperoleh saksi tersebut bahkan keuskupan menyatakan akan menjamin kerahasiaan dan keselamatan mereka namun tetap saja para saksi tutup mulut jika ada orang yang mau bersaksi pada peristiwa kemartiran Romo Sanjaya, sebenarnya proses ini 90% dapat dikatakan selesai. Apakah Keuskupan Agung Semarang lantas menyerah? Oh, tentu saja tidak. Hal ini tetap menjadi sebuah kerinduan besar. Tidak hanya bagi umat Keuskupan Agung Semarang loh, tapi juga umat Katolik di Indonesia. Bahkan nama Romo Sanjaya itu diabadikan di mana-mana. Nah, Romo Fantiel SC dalam Masalah hidup itu pernah berkata demikian. Saya tak bermaksud mengatakan di sini bahwa dalam waktu beberapa tahun proses tadi akan selesai. Sama sekali tidak. Mungkin masih membutuhkan waktu puluhan tahun sebelum Santo Bapa meresmikan mereka berdua menjadi orang suci. Selama ini kita tetap harus berusaha. Arsip di Kuskupan Agung Semarang harus semakin tebal. Sampai akhirnya ada pengumuman resmi bahwa mereka berdua memang dibunuh sebagai martir. Bagaimana kalian? Apakah romo sanjaya ini memang layak menjadi santo pertama asli Indonesia? Dari tadi kita membahas dari sisi gereja Katolik, rumah saja ya. Bagaimana dengan gereja lain? Oke. Secara universal, gereja yang mengaku iman berdasarkan pada syahadat para rasul atau pengakuan iman rasuli sebenarnya mereka mengakui keberadaan orang kudus di surga. Tapi, bagaimana cara mereka menghormati orang kudus tersebut? Itu yang berbeda-beda. Nah, beberapa gereja ternyata masih, loh, memiliki kalender peringatan orang kudus. Selain gereja Katolik, ada gereja Ortodoks, gereja Anglikan, bahkan gereja Luteran. Menarik, bukan? Bahkan gereja-gereja ini masih berbagi hari peringatan yang sama untuk beberapa santo-santa. Loh, ternyata Lutheran dan Anglikan tuh masih ada santo-santa toh. Ya, betul sekali karena mereka memang cukup dekat dengan tradisi Katolik sebenarnya dibandingkan dengan gereja Protestan lainnya. Meskipun demikian, cara mereka mengekspresikan penghormatan terhadap santo-santa lebih sederhana dan berbeda dibandingkan gereja Katolik dan Ortodoks. Di gereja Lutheran, pada umumnya masih mengakui beberapa Santo Santa Katolik yang dikanonisasi sebelum masa reformasi Protestan pada abad ke-16. Setelah itu, mereka kemudian memiliki Santo Santa tersendiri, termasuk salah satunya adalah Martin Luther. Bagaimana dengan proses kanonisasinya? Setelah saya baca-baca, ternyata lebih sederhana dibandingkan proses di gereja Katolik Roma mereka lebih mengutamakan kebajikan iman dibandingkan adanya mujizat-mujizat yang terjadi. Di gereja ortodoks sendiri, proses kanonisasinya biasanya terjadi secara spontan. Saat seseorang dianggap kudus dan dihormati oleh umat, kemudian terjadi mujizat-mujizat juga, maka gereja akan mendeklaraskannya sebagai jana suci. Nah, itu dia seluk-beluk Santo Santa dalam kekristenan. Ternyata tidak sembarangan ya menyatakan seseorang itu layak mendapatkan gelar orang suci atau santo santa. Bagaimana menurut kalian? Dan apakah sudah sepantasnya jika beberapa pejuang iman di Indonesia bergelar santo santa? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.